Bakal calon bupati dan wakil bupati Agas Andreas Tarsisius Syukur atau Paket Akur daftar di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Manggarai Timur, Kamis, 25 April 2024 pagi. Didampingi istri masing-masing dan Sekretaris PAN Kabupaten Manggarai Timur Agustinus Tangkur, serta keluarga, tokoh adat dan ratusan pendukung Paket Akur mendatangi Sekretariat DPC PKB Manggarai Timur di Jalan Pelabuhan Kampung Ende Borong disambut langsung oleh Ketua DPC PKB Yohanes Rumat bersama Panitia Des Pilkada DPC PKB. Selanjutnya dilakukan penerimaan secara adat oleh Panitia Des Pilkada DPC dan pengalungan kepada Agas dan Tarsisius. Selanjutnya Akur bersama tim diarahkan masuk ke dalam ruang sekretariat untuk mendaftar sekaligus menyerahkan dokumen pendaftaran yang diterima oleh Ketua DPC didampingi pengurus dan panitia Des Pilkada. Usai penyerahan dilakukan penandatanganan berita acara pendaftaran. Yohanes Rumat dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada Paket Akur yang sudah mempercayai PKB dengan mendaftarkan diri di PKB untuk maju bertarung dalam Pilkada Manggarai Timur. PKB merupakan partai milik rakyat Kabupaten Manggarai Timur, karena itu, PKB terbuka bagi siapa saja masyarakat Manggarai Timur yang ingin mendaftar di PKB. Proses pendaftaran berlangsung dari tanggal 23 hingga 30 April 2024. Yohanes juga menerangkan proses selanjutnya, dokumen nantinya diserahkan kepada DPW selanjutnya akan diserahkan DPP PKB. Jika semua dokumen dari masing-masing bakal calon yang mendaftar lengkap, maka selanjutnya 3 minggu sebelum pendaftaran di KPU, DPP akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan. Menurutnya, keputusan arah dukungan dan koalisinya kepada bakal calon siapa atau paket apa itu, menjadi kewenangan DPP PKB. DPC PKB hanya sebatas menerima pendaftaran, memverifikasi dokumen dan menyerahkan kepada DPP. Tugas para kandidat selanjutnya berjuang untuk mendapatkan dukungan dari PKB. Karena itu diharapkan kepada semua bakal calon baik bupati maupun calon wakil bupati untuk memiliki pemahaman yang sama untuk tidak saling menyalahkan satu sama yang lain termasuk menyalahkan DPC PKB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.